Segar dan enak, dan ini cheese-nya benar-benar kerasa. Lihat. Halo guys, ketemu lagi sama Mas. Nah, saat ini Mas tengah berada di Jalan Tentara Pelajar, Kota Banjar. Nah, di sini ada satu tempat penjual minuman yang saat ini sedang hits di Kota Banjar. Jadi langsung ke sana saja. Siang teh. Siang. Ada apa aja teh? Menunya di sini ya. Order here to serve favorite. Favoritnya cheese series. Okay. Cheese series ada yang taro, original Thai tea, original green tea, sama yang royal chocolate cheese. Royal chocolate cheese. Yeah. Berarti ada yang itu aja deh, royal chocolate cheese. Iya, royal chocolate cheese. Kebetulan lagi ada yang baru. Oh, ini apa? Ini ranginang coklat, Kak. Oh, ranginang coklat ini. Karena kan di sini juga banyak anak-anak yang beli gitu ya minuman. Makanya sekalian saya siapin juga nih coklatnya. Ini tuh salah satu makanan khas Banjar ya? Iya, okay. Salah satu produk dari Pahim Banjar juga. Oke, okay. Ranginang coklat atau rangicok. Kalau ini kemasannya beda? Iya, ini kita nyediain juga kemasan botol. Ini ukuran isi 250 ml. Oke. Jadi setiap yang delivery seperti itu atau? Enggak, kalau untuk delivery kita pakai gelas aja. Kalau yang itu berarti? Kalau yang ini bisa buat persediaan di rumah sih sebenarnya. Oke, oke. Jadi simpan di kulkas ya? Iya, kalau yang di botol ini tahan di kulkas sampai 4 hari. 4 harian di kulkas. Nah, kalau ini apa ini? Nah, kalau ini kita juga ada snack-snack. Kebetulan kemarin udah pada habis, belum dikirim lagi. Kalau ini keripik jamur. Oh, keripik jamur. Keripik jamur ini ada dua varian, yang pedas sama yang original. Oke. Okay. Nah, ini yang original. Ini makaroni ya? Makaroni ini ada pedas jeruk, Kak. Okay. Rasa jeruknya enak banget. Segar ya. Kalau yang ini? Nah, ini seblak dero. Oh, seblak dero. Ini seblak dero yang instan. Satu bungkus ini 13.000, Kak. Kalau udah dimasak mah banyak banget, bisa buat dua porsi lah. Ini udah diizinin masuk ke entry. Mau bikin sendiri boleh. Oh gitu, bikinin aja deh. Ini udah lama teh buka? Ini baru, baru buka 2 minggu. 2 mingguan. Responnya tapi udah bagus ya? Responnya alhamdulillah, udah banyak yang beberapa kali datang, repeat ordernya udah ada alhamdulillah. Oke. Royal Choco Cheese. Royal Choco Cheese, yeah. Berarti ini ini coklat. Pakai susu. Pakai susu kental manis, pakai susu cair. Teh, kalau dapetin resepnya dari mana teh? Sendiri. Ini semua sendiri. Sendiri. Saya resep nyiapin sendiri. Lumayan lama sih nyiapin resep ini, karena kan menunya juga lumayan banyak ya. Sebelumnya kan saya risol. Oke. Okay. Risol masih jalan. Ya kan ada YouTube katanya. Coba-coba lah lihat di YouTube, postingan-postingan di YouTube, dicoba. Terus, ini gimana? Enak nggak? Wah, lumayan katanya. Udah sama kayaknya kalau rasanya sama yang dibeli. Ya udah, dari situ akhirnya ada ide. Ide bukannya. Ini apa ya teh? Ini cheese-nya. Oke. Okay. Kita nggak pelit cheese ya, tuh lihat.
kita mulai dari harga 5.000, paling mahal 14.000 cheese series ini. Nih, gelasnya jumbo, pokoknya enak banget tuh kejunya, nggak kaleng-kaleng, banyak banget. Oke, makasih deh. Iya, original coklat cheese. Nah, ini original choco, cheese dari Henry. Ini benar-benar kental. Coba enak sih. Segar dan enak, dan ini cheese-nya benar-benar kerasa. Lihat. Saat ini Kota Bandung tuh sedang panas. Cuacanya panas, dan kalau haus dan pengen minum yang segar-segar, ke entry saja di sini banyak pilihannya. Harganya mulai dari 5.000 sampai dengan 14.000 seperti yang satu ini. Ini satu cup tinggi dan besar. Ini apa yang deh? Brown sugar boba. Ini yang strawberry apple. Sekarang kita cobain brown sugar boba dari Entry. 13.000 dan penuh. Bobanya awas, asam. Rasa strawberry. Ini segar. Ini segar. Cipapri atau? Lain, chai suji. Rasanya beda dengan yang ini. Sekarang kita cobain Yakult Strawberry dari Entry. Ini cocok buat yang suka asam. Ini cantik banget sekalian. Ini bikin molek. Ini harganya berapa? Kalau untuk Yakult series harganya Rp10.000. Ada 3 varian, mango, strawberry, banana. Ini segar dan bikin molek. Terus panas-panas kayak gini kan biasanya agak-agak pening gitu kan kepala. Minum ini langsung kayak cenghar kalau beres. Kenapa suka beli minuman di sini? Ya, enak aja. Enak. Jadi teman-teman, buat semua yang di Banjar, sekarang udah ada Entry snack and drink, minuman kekinian. Pokoknya di sini buat yang suka cheese, kita sediain cheese tea, ada original green tea cheese, original Thai tea cheese, royal coklat, sama taro cheese. Ada brown sugar juga, harga dari 5.000. Harga kita 5.000 sampai 14.000, paling mahal 14.000. Pokoknya yang di Banjar, anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, ibu-ibu juga banyak, bapak-bapak juga banyak yang kesini nyari green tea. Bapak-bapak sih lebih ke kopi ya,
mochaccino, cappuccino. Nanti minggu depan insya Allah udah ready macchiato. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu lagi dengan video Mas berikutnya. Sampai jumpa!